Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri sekaligus membuka acara workshop perencanaan dan pekerjaan konstruksi teknis bangunan gedung Jambi. Pada Kamis 9 Juni 2022, bertempat di salah satu aula hotel ternama di Kota Jambi. Dengan turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jambi dan Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara workshop perencanaan dan pekerjaan konstruksi teknis bangunan gedung yang digelar oleh Dinas PUPR Kota Jambi pada Kamis 9 Juni 2022. Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, turut dihadiri Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam sambutannya, Maulana berharap sumber daya manusia di Kota Jambi dapat bersaing dalam merancang bangunan yang ikonik dan istimewa dengan teknologi terkini yang ramah lingkungan. Dirinya juga mengatakan untuk menunjang keberhasilan Jambi dalam merekonstruksi bangunan yang unik, maka diadakannya workshop perencanaan dan pekerjaan konstruksi teknis bangunan gedung ini agar meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang konstruksi. Maulana juga berharap acara ini dapat diikuti peserta workshop dengan maksimal supaya jasa konstruksi di Kota Jambi dapat menjadi unggul. Hari ini saya membuka sebuah kegiatan yang diadakan oleh Dinas PUPR Kota, yaitu workshop tentang perencanaan dan pelaksanaan konstruksi gedung tahun anggaran 2022 yang melibatkan para pelaku jasa konstruksi yang ada di Kota Jambi. Kami menyampaikan bahwa sekarang tren ekonomi sudah membaik ya, dengan pandemi yang sudah bisa kendalikan dan potensi-potensi PAD insya Allah meningkat, maka pemerintah terus akan melakukan upaya-upaya membangun gedung-gedung pelayanan masyarakat yang ke depan harus mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan standar kesehatan, standar keamanan gedung, dan lain-lain. Lilis Karlina, Dinda Suhartini, JEK TV, melaporkan.